Halo pemirsa, kembali lagi saya akan membahas sebuah transaksi dari situs jual beli Bukalapak dengan nomor transaksi 1812776402171 atas nama Bapak Tekun Supriyatna yang ada di Cianjur, Jawa Barat. Kode posnya 43261. Yaitu sebuah dinamo mini generator. Mini pemirsa ya. Tidak bisa keluar ratusan volt, ribuan watt. Ini barangnya bekas. Tapi dipastikan masih berfungsi dengan normal. Ya. Sekali lagi mini generator. Tidak bisa keluar ratusan volt, ribuan watt. Biasanya difungsikan untuk charger aki saja ya, bagi untuk misalkan di becak motor daripada memakai alternator mobil ya, kadang-kadang juga bermasalah. Biasanya memakai ini, lebih ringan putarannya, kualitasnya sama ya. Untuk menyalakan lampu LED 220 dinamo ini memerlukan sebuah fitting, namanya fitting inverter seperti ini. Ya, langsung saja kita coba. Ini keluarannya ada 3 kabel. Ini masih AC ya, pemirsa. Keluaran dari dinamo ini masih AC. Sedangkan ini fitting DC. Cuma tidak masalah karena di dalam fitting ini sudah terpasang dioda. Ya. Langsung saja, dari 3 kabel ini pilih saja sembarang ya. Asal jangan hubung singkat. Merah kemana, hitam kemana, terserah ya. Sisa satu ya, nanti satunya mau dipakai lagi. Sudah begini, jangan sampai hubung singkat, langsung putar dengan tangan saja, ringan, pelan, lampunya menyala ya. Kanan kiri oke, putaran ringan sekali. Ini sisa kabel ini satu, kita coba lagi ya. Ini dinamo 3 fas masalahnya. Ini lepas, pindah ke sini. Sama, nyala ya. Jadi nanti dalam pemakaiannya kalau mau buat charger aki, ini di DC-kan dulu, dipasang dioda. Untuk rangkaian diodanya ada di gambar lapak ya. Itu sudah saya gambarkan sederhana. Nanti keluar dari dioda baru charger aki. Gitu ya Bapak Tekun Supriyatna yang ada di Cianjur, Jawa Barat, 43261. Ini barangnya nanti yang akan dikirim. Sudah saya tes. Tidak ada garansi, tidak ada refund, tidak ada retur. Ya, semua sudah dites, sudah normal. Ini kemudian diupload ke YouTube ya, sebagai bukti bahwa satu video untuk satu transaksi dari lapak saya. Itu saja Bapak Tekun Supriyatna, terima kasih atas pembeliannya. Semoga barang bermanfaat sesuai dengan yang diharapkan. Sekian dulu, terima kasih. Sampai jumpa.